Ratu Elizabeth II, pemimpin monarki Inggris terlama dalam sejarah, meninggal dunia pada hari Kamis waktu setempat dalam usia 96 tahun. Buckingham Palace menyampaikan kabar tersebut setelah sebelumnya mengumumkan bahwa kesehatan sang ratu memburuk. Setelah evaluasi yang dilakukan pagi ini, tim dokter ratu mengkhawatirkan kesehatannya dan merekomendasikan beliau untuk terus berada di bawah pengawasan medis. Setelah pengumuman tersebut, para anggota keluarga kerajaan segera menuju Balmoral, Skotlandia, yang merupakan kediaman pribadi sang pemimpin monarki Inggris. Anak-anak Ratu Elizabeth II, yaitu Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward, serta cucu-cucunya termasuk Pangeran William dan Pangeran Harry, diberitakan telah berada di Balmoral ketika ia berpulang. Elizabeth II lahir di London, Inggris pada tanggal 21 Maret 1926. Ia diangkat menjadi Ratu Britania Raya pada tahun 1952, di usianya yang masih 25 tahun, ketika sang ayah, Raja Jos, meninggal dunia. Ia menikah dengan Pangeran Philip yang berpulang pada April 2021 dan memiliki 4 orang anak, Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward.